tangan loh. Alhamdulillah, satu bulan untuk yang Ramadan menjelang lebaran, pasca lebaran sudah mencapai 20 juta. Itu apa yang ditulis berarti? Mati itu tulis. Dan kembali ke urusan persaudaraan. Sudah ada pinjaman ke bank belum? Saya banyak yang menawarkan, tetapi saya urung untuk mengapply. Pertama, regulasi apapun, sebagus apapun, dan seramah apapun pelayanannya, Pak, itu saya perlu digitalisasi. Jadi sekarang, Bapak Modern, seperti yang Bapak tadi sudah amanahkan kepada kami semua dalam forum yang sangat mulia ini, digital itu penting, Pak, karena saya tinggal di pelosok. Pengrajin saya orang kampung, sangat sulit menuju kota. Jadi kalau dengan bantuan digital, di mana di situ ada akses internet dan di situ sinyal bagus, karena kita bisa melakukannya dimanapun, kapanpun, selalu bisa bayar pajak dan selalu bisa untuk mengakses perbankan. Ya, sekarang urusan tadi pertanyaan ibu udah pinjam bank belum? Belum. Tapi memang gak mau pinjam bank? Mau. Dan yang tawarkan banyak. Karena melihat omset dan prospek kebetulan. Ya, pengen pinjamnya berapa? Saya hanya butuh 20 juta. 20 juta. Mau pinjam yang apa, bunga komersial atau yang kur? Yang kur sudah ditawari oleh Bank Mandiri. Oleh Bank Mandiri. Bunganya berapa itu kalau kur? Kebetulan ditawarkan berapa? Ya, nah di situ loh Pak, ada beberapa pengusaha. Ada beberapa pengusaha seperti saya itu masih memandang bunga itu juga. Nah di situ loh kemudian timbul problem bagaimana sosialisasinya agar bunga yang ada di perbankan dalam bentuk kur atau apapun namanya itu tidak dijadikan sebagai angka riba. Dan secara sistem itu sangat mungkin kok dilakukan. Misalnya dengan sistem bagi hasil. Iya, kan ada yang Bank BRI Syariah ada, Bank Mandiri Syariah ada, pilihan-pilihannya banyak. Sebenarnya saya berterima kasih Pak dengan semua fasilitasi kami UKM sudah sangat mengencangkan. Hanya saja memang implementasinya di daerah itu masih cukup pengawasan dan transparansi, dan digital menjadi salah satu solusi. Dengan digitalisasi semua orang bisa bersama dengan pemerintah. Ya, kira-kira sekarang semua bank akan melakukan itu semuanya, digitalisasi semuanya darat pajak. Ini ada yang butuh 20 juta ini gimana? Saya Suharjono dari Bank Indonesia dan tadi Bu Sila ingin tentang bunga riba. Sebetulnya kalau ibu ke BRI Syariah, kebetulan ada ibu juga luar biasa dan satu-satunya yang tidak ibu Indonesia itu bisa mencari sabun. Dan kalau dengan Syariah kan sudah dengan bonus. Jadi silakan Pak Guru, nanti di Madura juga ada pilihan saya. Terima kasih Pak Presiden. Pak Guru, langsung sama aja, perintah saja. Ya, atau BRI di Madura, atau Ibu Sila. Siap, nanti ada bibelnya Pak Yana. Pak Yana nanti. Dan Ibu, BRI juga sudah ada digital untuk aplikasi pinjaman namanya BRI Spot. Ibu tinggal buka aplikasi di gadget device Ibu, buka BRI Spot, nanti kur mikro juga ada di sana. Ya. Kalau kur itu sekarang bunganya berapa sih? 7%. 7%. Ini ada subsidi dari pemerintah. Dulu kur itu 22%, sekarang hanya 7%. Subsidi kan, saya apa berapa triliun subsidi ke kur itu? Saya ingat saya lebih dari 10 triliun khusus untuk subsidi kur ini. Jadi tolong ini dimanfaatkan dan prosesnya mudah. Mudahnya gimana?
jaminan. Jadi kalau ada teman-teman BRI yang minta jaminan, bilang birunya nggak ada jaminan. Sebentar, ini yang ngomong Pak Dirut. Sampai 25 juta tidak pakai jaminan ini, ya ngomong Pak Dirut. Itu BNI ya, BNI ya. BRI, ini BRI. Ada emailnya nanti, layanan di sini. Nanti kalau Pak Bimbel masih minta jaminan, layanannya yang tidak. Sudah ada jaminan Pak Dirut, kalau tidak ini bisa ditopok untuk antrenya, hati-hati. Karena ini sudah sekali, ini jaminannya dari pemerintah. Pemerintah itu sudah taruh untuk subsidi untuk kredit usaha rakyat ini. Tapi dengan catatan ini sih kan yang namanya bagus harus hati-hati. Gak mungkin setiap orang kita yang diberi juga gak mungkin dicek usahanya. Ya, usahanya ada prospek gak, usahanya benar atau tidak, uangnya nanti digunakan untuk modal usaha atau untuk beli sepeda motor atau untuk beli mobil, pasti dicek semuanya. Atau untuk bayar hutang yang lain, pasti dicek lagi. Jaminan lo semua harus diberi, gak bisa tuh. Bisa tutup nanti bakal seperti itu. Tidak pakai, tetapi memang harus mesti dicek. Ada bil. Sebentar, ini yang ngomong Pak Dirut loh. Ya, coba nanti setelah ini konfirmasi ke Pak Dirut. Ya, karena biasa, karena memang sering antara kebijakan dan di lapangan itu berbeda, ya saya setuju. Bil, sekarang Bu Sila lagi minta apa, mau nanya ke Pak Dirut. Tadi betul kita harus hati-hati karena apapun ini kan uang negara ya, uang rakyat yang harus kita jaga amanah ini. Ya kalau sampai ada masalah nanti kan juga yang kena rakyat dan negara. Dan sekali lagi kita juga sudah ada digital namanya BRI Sport. Bapak Ibu bisa buka device untuk mikro ya, bisa aplikasi lewat gadget atau device. Terima kasih.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan terakhir, silakan maju, jadi dulu yang hafal Pancasila. Pancasila. Ayo cek. Semua. Ini ada urusannya dengan pajak. Urusannya dengan Pancasila. Sebentar. Ya boleh. Nih. Satu aja kamu maju. Yeah.
Gampang banget mas, ikan itu ratusan ribuan. Gurami udah lama? Belum, gurami. Jus. Ikan tombro pak. Ya, terus nomor 7, 8. Mati ini. Nomor 3. Bandeng. Kurang 2 lagi. Salmon. Salmon nggak ada di Indonesia. Salmon. Oh, iya, iya, maaf. Import ya. Kurang 2. Gila, Pak. Udah ya, Pak? Sudah, lagi gila. Ikan mati. Satu lagi. Ikan dirantai, biar lu gak. Ikan ngompol. Bagus kan ya, Pak? Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya luncurkan pajak penghasilan PPH final untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah sebesar 0,5%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.